Anda rupanya kalau nggak salah pernah masuk dalam iklan kan? Iklan apa? Torik, torik, torik. Torik, torik, torik. Torik, torik, torik. Torik, torik, torik. Ya, ya, ya. Oh, bunga. Emang lo bisa ngobatin gue? Iya. Maaf. Gigit bibir, gigit bibir. Bibir. Mirip tuh, mirip. Oh, mirip nih. Iya. Mirip siapa? Valentino. Valentino salah. Nah, ini mirip. Sih. Ini sih pasti mirip banget nih. Mirip banget, gila, 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 gila. Gila banget ya. Sekarang tuh balapan liar makin meresahkan warga lagi tahu. Bukan lagi. Ini makin parah ini. Makanya. Ini kemarin ada nih orang balapan. Startnya di Matraman. Terus? Finishnya di Mataram. Touring ya? Oh touring. Ya gua gak tahu. Naik motor. Kalau balapan liar tuh kayak yang aku lihat semalam. Balapan liar, balapannya sih pelan. Cuman ada macan, singa, wah liar banget pokoknya. Beda, itu satwa, satwa liar. Itu satwa liar. Yang parah lagi, ada orang balapan liar. Nih ya, orang balapan, set, motornya liar banget. Kenapa emang? Nah, penumpangnya masih di sini, motornya udah kemana-mana. Aku waktu pengen balapan liar, malah aku yang dimodi sama bengkel. Nih, makanya jadi ceper. Tapi lihat deh beritanya tuh, ya kan? Balapan liar semakin meresahkan warga Ngawi. 29 motor terjaring, 15 pelajar terjaring, dan ikan mujair terjaring. Enggak ada ikan. Polisi menyelidiki terjadinya dugaan balap liar di Jalan Jenderal Sudirman. Tuh. Gue bingung, lu mau balapan apa mau seserahan? Rame banget. Berarti kita harus ngehubungin si Surya. Oh, karena kan dia bagian Polantas. Nah bener juga ya kan? Tuh. Aku telepon aja deh Surya deh. Halo. Sur, ini kan kasus balapan liar makin meresahkan. Cepet ya nyambungnya ya. kayak sinyalnya tuh cepet banget gitu. Ntar diedit jadi lama gitu. Ini kan lagi parah banget nih. Lu kalau patroli di jalan raya ya, jangan di warung pecel lele. Kan kita nyanyinya balapan liar, bukan lalapan liar. Pak, ya suka salah. Ya. Untung mantan, kalau gue tendang nih orang. Suka banget. Oh, mau ngomong sama Pak Wendy? Ya bentar nih. Ya, Sur, ya. Nih, tugas lu ya. Balapan liar udah mulai lagi nih, merajalela. Ya udah, sehat-sehat ya. Yuk, assalamualaikum. Kayak komandan asik banget nih. Iya, kok dia gak manggil-manggil sih? Iya, ya. Kayak nakan dia. Dan! Kasihkan dong. Iya, dikata kita spesial show kali berdua. Gak keluar-keluar. Gak ada support-supportnya di mana gitu loh. Apa ada komandan? Hah? Lah kenapa, Nan? Kenapa? Lagi diare. Kena diare, ini kan mata. Wah, pantesan keluar kuning. Ini dari efek diare, mata lagi gak enak nih, lagi sakit. Lah, gak ada hubungannya diare sama mata. Gak ada hubungannya, Dan. Mata hati. Mata. Diare ya. Dari diare mata hati, kok tiba-tiba mata hati. Kita kena diare, hati kita sakit. Iya. Jadi penglihatan kita juga kabur. Iya. Kenapa? Kalian sakit mata beneran? Beneran. Baru tahu gue kalau komandan nama bapaknya Titan. Kok Titan? Andre bin Titan. Wow. Bukan. Depan Titan tuh mah sakit, ini ya, enggak. Iya, makanya ini cuman tanda tangan. Cuman tanda tangan komandan. Lewatan. Mana sih? Lewatan. Gimana urusan meres semua? Aman. Ya ini balapan liar nih lagi ya muncul lagi komandan. Seliar apa? Kamu ya, kalau komandan nanya jangan lupa. Siap, komandan. Jawab aja. Siap. Gimana nih komandan? Lewat. Sini dong, gak mungkin gini. Iya, ini gatel banget, Wen. Coba pakai obat. Taman Ria. Kok Taman Ria? Oh, orang. Maaf, komandan. Sepertinya semakin jauh, boleh tes urin dulu. Malu nih lihat. Tahu gimana sih? Gilang. Kok Gilang? Emang Gilang? Gilang ambil obat mata dong. Gilang. Di situ. Komandan.
Tuh. Dan, ya. Dan, dan. Bing, no. Bing, 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 bing. No. Dan. Mana lang? Obat matanya belum dapat. Cuman emang kan komennya. Ya kalau misalnya obatnya belum dapat, matanya dulu lah. Ya enggak gitu, Dan. Enggak, saya pernah diajarin sama sensei saya nih. Hmm. Saya pernah dulu sakit mata. Hmm. Katanya sakit mata nih harus di gini nih. Hah? Sakit ya? Sakit. Tuh kan pindah kan sakitnya. Pindah kan sakitnya. Matanya udah gak sakit kan? Bener dong. Pindah kan? Bener. Sakitnya pindah. Nambah sakitnya. Bisa kenalin gua sama sensei-nya gak? Ada di kota. Gua tombak. Ya bener gak salah. Ya iya emang sakitnya di sini. Ya sakit gak? Ya sakit. Ya udah pindah. Ya matanya gimana? Ya berarti kan. Kok masih sakit? Berarti gak berhasil. Iya. Ini ada nih. Bang, madu udah habis. Madu, dagang madu. Iya. Anak indie bro. Ya, oh, anak indie. Abis nonton Payung Teduh. Ini. Fiturin sama Mario Teguh jadi Payung Teguh. Ini tadi bukan nyanyi, malah motivasi. Saudaraku, sebelum akan nikah. Saudaraku. Tadi saya ada brosur dan ini emang harus dilindungi pakai kacamata ini. Nih, ada brosurnya nih. Sunglasses. Biar ngadepin mata. Hmm. Karena kan bisa bikin adem dan ini. Oh, ademnya gimana? Nah, ini ada gelas es di sininya. Glasses. Glasses, bukan glasses. Sunglasses. Kagak sih, salah kagak sih? Enggak salah. Enggak salah. Nah, kan bisa ngademin mata ada gelas esnya. Iya, tapi maksudnya dibacanya glasses, bukan glass es. Glasses, bukan glass es. Sayangnya kurang dulu. Iya. Tapi ada sampelnya juga ini. Udah nanti Gilang cariin lagi. Kacamatanya saya bawa juga ada. Oh, ada. Yo, sekalian dari tadi aja. Itu kalau mau jadi enak enggak? Pokoknya merah, kuning, hijau di langit yang birong dah. Jika aku bisa mengulang kembali. Budi Doremi. Oh, Budi Doremi. Coba yang ini, yang ini. Nah, itu kali yang ketiga. Ini agak lebih light lagi sih. Wih. Gitu nih. Pinter ngomong nih. Kok pinter ngomong? Kata tadi kan Budi Doremi. Ini Budiman Sujatmiko nih. Politikus, PRD, aktif, PRD. Orang partai. Satu lagi. Ini yang biasa, yang bening gini. Enggak, ini bukan bening. Enggak terlalu bening ya? Coba dah. Wah keren nih, keren. Budayawan Sunda. Siapa? Budi Dalton. Ya udah, saya cari obatnya ya. Ya Nan, siap. Izin Nan. Iya. Yeah. Eh, kacamata gua di mana? Ini. Oh iya. Siapa Pak Dika? Ini pelaku balap liar. Surya tadi sebenarnya bukan. Tadi sebenarnya yang nangkep Surya Komandan, cuman diserahin ke saya. Surya izin pulang duluan. Kenapa Komandan? Jadi gimana Andika? Yang kiri kan masih bisa ini. Oh, yang ngomong kayak Andika yang mana ini? Saya. Oh, udah ditangkap tapi. Ini. Kamu ya, macam-macam kamu ini nih. Nah, ini bisa. Gimana sih kamu nih? Nih. Naik motor sambil menutup mata. Nah, dan dia bukan menutup mata sendiri, ini mata lawannya, Komandan. Wah, wow. Dia balap liar. Dia yang belakang, dia tutup mata lawannya yang oh, depan. Ini membahayakan orang. Bahaya. Ini bukan saya. Mana? Ini foto close up-nya ada nih. Coba. Tuh, kamu kan? Kamu kan? Ya, aku yang ini. Tuh, berarti ngaku kamu yang ini dong. Bukan, ini dari Instagram saya, Dan. Ah, iya, itu kamu. Mana foto close up-nya? Ini. Mana? Ini. Motor mana? Bukan pasta gigi. Bukan pasta gigi. Yang sakit mata gua aja. Dan setelah saya selidiki motor yang digunakan untuk balap liar, karena tidak ada kelengkapan surat-surat, jadi kita anggap ini motor dari India, Komandan. Kok dari India? Motor curian. Motor curian. Eh, kok gendangnya joget enggak? Gendangnya mah diem aja. Gua bukan gendang, gua ular. Tapi namanya siapa? Namanya Torik. Torik Kumbayar? Wah, Tony itu.
Dia punya komunitas balap motor namanya Torik Jabrik. Tarik! Dia juga sering memenangkan lomba. Apa tuh? Torik Tambang. Tarik! Sering joget ya? Torik, Mang! Sabar, yang lain gak paham. Beneran gue emosi. Ini barang buktinya, Komandan. Oh, ini yang di iklan ya? Ini logo dari komunitas Tor. Tor! Ini logo komunitasnya. Tor. Adika, Tor. Ini Tor. Adika. Tor nih. Tor. Tor. Anda rupanya kalau gak salah pernah masuk dalam iklan kan? Iklan apa? Torik, Torik, Torik. 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 Bunga. Emang lo bisa ngobatin gue? Iya. Maaf. Hahaha.